Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adam nafa'a fi ulumi fi darini amin. Wa sunna wa qila yajibu ba'da taharrumin bifardin aw naflin ma'ada salata janazatin ibtitahun ay du'a'uhu sirron in amina fautul jama'ati. Wa sunnah dan disunahkan. Wa qila dan dikatakan yajibu, hukumnya wajib. Ada pendapat mengatakan wajib bukan sunnah. Wa qila ya. Qil. Dari mazhab kita mengatakan sunnah. Sunnah ba'da taharrumin setelah takbiratul ihram bi fardin dengan salat fardu atau nafilin atau salat sunat. Artinya ketika dia tidak melakukan takbiratul ihram, salat fardunya enggak jadi, salat sunatnya enggak jadi, karena suatu hal yang mesti, suatu hal yang wajib. Satu hal yang wajib, maksudnya ini apa? Satu hal bukan wajib ya. Setelah takbiratul ihram dengan fardu ataupun yang sunnah, satu hal yang sunnah ya. Jadi andai kata dia enggak melakukan yang enggak dapat, baik salatnya itu fardu maupun salatnya wajib. Kesunahan membaca takbiratul ihram itu sesuatu yang sangat disunnahkan, dianjurkan. Ada pendapat mengatakan wajib, nah, tapi mazhab kita mengatakan sunnah bukan wajib. Ma'ada solat janazatin, selain solat janazah. Jadi kalau solat janazah tidak disunahkan untuk baca ya, doa iftitah. Kenapa? Ya, binaan ala takhfif, karena membangun atas meringankan. Jadi kalau solat janazah itu ringan, artinya apa? Mesti dia itu cepat ya. Jadi kalau salat jenazah itu cepat, jangan lama-lama. Jadi segera. Sunnah apa? Ibtitahun, sunnah ibtitah. Ay du'ahu, maksudnya doa ibtitah. Sirron, baik keadaannya rahasia, ya, maksudnya sir. Keadaannya sir baca, jadi doanya ibtitah ay doa-doanya sirran in amina fautul waqti, jika aman oleh luput waktu. Wa ghalaba 'ala zannil ma'mumi idraku ruku'il imami, dan memenangi atas sangkaan makmum oleh mendapati ruku' imam. Jadi bacanya sir, awal keadaannya sir, bacanya sir pelan, rahasia pelan maksudnya bacanya. Nah ini in amina, jika aman dia baca doa ibtidah, jika aman oleh luput waktu. Jadi kalau emang waktunya aman baca, kalau enggak aman jangan, begitu berarti. Ya, dia masbuk ketinggalan, jangan baca ibtidah. Pas dia masuk, imam sudah baca surah. Nah, jangan baca iftitah kalau begitu dah. Yang di mana imam dikit lagi ruku. Nah, kalau begitu langsung baca Al-Fatihah.
Wa ghalaba 'ala zannil ma'mumi, dan memenangi atas sangkaan makmum, idraku ruku'il imami, mendapati ruku' imam. Makmum mengetahui ini si imam bakalan dikit lagi ruku'. Maka kalau begitu ya, dia posisinya seperti ini, si makmum enggak usah baca iftitah, langsung aja baca Al-Fatihah. Pahamin? Ya. Jadi kalau kamu masuk nih salat, imam udah baca surah, perkiraan kita enggak bakalan dapat kalau kita baca doa iftitah dan Fatihah selesai, enggak. Ya, kalau begitu iftitah enggak usah dibaca, langsung baca surah Al-Fatihah. Malam yashra' fi ta'awudzin, semasa si makmum belum masuk pada ta'awudz. Si makmum belum masuk ta'awudz. Jadi kalau si makmumnya udah baca ta'awudz, bukan si makmum, siapa aja nih? Semasa ia orang yang sembahyang, lam yasra' belum masuk fitaus. Semasa orang yang sembahyang, ia siapa aja, mau makmum, mau imam, sembahyang sendiri, sembahyang rame-rame, dia belum masuk baca taus. Jadi kalau dia udah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lam tusanna, tidak disunahkan lagi. Au qira'atin, atau baca fatihah, dia belum baca Fatihah. Dia udah masuk Fatihah gitu. Dia udah masuk baca Fatihah, sudah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, kalau seperti itu tidak disunahkan lagi untuk ya baca doa istiftah atau iftitah. Walau sa'wan, sekalipun lupa, dia masuk baca a'udzu, baca Fatihah, sekalipun lupa. Ya. Jadi sekalipun dia lupa, udah masuk baca a'udzu, ya udah masuk baca Fatihah, dia tidak disunahkan lagi untuk baca iftitah. Gugur sudah. Aw yajlis makmumun, atau duduk oleh makmum. Ya, jadi semasa belum duduk oleh makmum, imamnya serta imamnya. Jadi kalau dia duduk, ya sudah, ya. Ya, jadi semasa dia belum duduk. Kalau dia udah duduk berserta imamnya, ya udah enggak disunahkan lagi. Mana duduk tuh? Ya orang ketika dia itu masbuk, ketika dia masbuk kan imamnya lagi duduk, dia langsung kan duduk. Ya udah kalau begitu. Wa in ammana ma'a ta'minihi, sekalipun ya dia sudah beramin bersama aminnya imam, tetap masih disunahkan. Sekalipun dia telah beramin bersama aminnya imam, dia masbuk umpama, pas dia sampai imamnya sudah walallin, dia bareng amin, enggak apa-apa, baca aja doa iftitah. Ya, wa in khaba, sekalipun takut ain makmum, fauta suratin, akan ya luput surah, tetap disunahkan baca doa iftitah. Haizu sekira tusanu lahu, sekira itu pun sekira memang disunahkan untuknya, kama ya, untuk makmum, kama sebagaimana zakara syekhuna telah menyebutkan oleh guru kami fi syarhil ubab, dalam syarah ubab, waqala, ia berkata, li anna idrakal ibtitahi muaqqaqun wa fata surati mauhumun wa qad la yaqau, li anna idrakal ibtitahi,
karena bahwa mendapati doa iftitah itu mu'akkakun dipastikan wa fauta surati dan luputnya surah mauhumun itu ya disangka salah ya, dugaan-dugaan saja ya sangka salah ya, kalau waham itu sangkaan yang salah wa qad la yakau dan kadang tidak terjadi wa warada fihi ada'iyatun kasiratun lantaran datang pada doa iftitah oleh doa-doa yang banyak jadi beragam wa afdaluha paling afdalnya ma rawahu muslimun yaitu apa yang meriwayatkan akan dia oleh Imam Muslim wa iya dan yaitu wajhiya ay zati lilladzi fatara samawati wal arda hanifah ay ma ilan anil adyan illa dinil aqi musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin wajhatu aku hadapkan wajhiya wajahku ay zati zatku lillazi fatara samawati wal ardo hanifan kepada yang telah menciptakan langit dan bumi hanifa yang lurus ay maksudnya mailan cenderung anil adyani dari agama-agama ya. Jauh dari agama-agama ila dini menuju kepada agama-agama al-haqi yang benar musliman keadaannya berserah diri wa ma ana minal musyrikin dan tidaklah aku termasuk orang-orang musyrik inna salati sesungguhnya salatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya matiku ya Allah wa mahyaya hidupku wa mamati dan matiku lillahi ya, untuk Allah jadi mati kita hidup kita mati kita untuk Allah jadi kita hidup ini untuk Allah mati kita hidup kita mati kita untuk Allah kenapa begitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah-Ku jadi kita hidup ini adalah untuk menyembah Allah maka kalau begitu hidup mati kita buat Allah maka oleh karena itu jangan berbuat sesuatu yang bukan untuk Allah jangan berbuat sesuatu yang bukan ibadah karena ini wa mahyaya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin untuk Allah nah, kita berusaha tuh berusaha supaya hidup kita semua gerak-gerik kita itu Allah Ta'ala enggak ada yang lain kita berusaha karena Allah, enggak ada yang lain. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, wa bizalika umirtu. Dan dengan sebab demikian itu aku diperintahkan dan dengan demikian itu aku diperintahkan wa ana minal muslimin dan aku termasuk orang-orang yang muslimin orang-orang yang berserah diri orang-orang yang muslim Islam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala wa yusannu lil ma'mumin yasma'u qira'ata imamihi al-isra'u bihi wallahu a'lam bissawab wa yusannu